Halo Silu, apa kabar? Hari ini kita akan jalan-jalan lagi. Saya akan ajak kalian ke arah barat. Lebih tepatnya saat ini saya sedang menuju ke sebuah tempat, sebuah kafe yang sedang tren di Toraja saat ini, yaitu Kondongan Riverside. Lokasinya kurang lebih 20 km dari kota Makale dan kira-kira ditempuh dengan 45 menit berkendaraan. Tempatnya ini di Salu Tandung, Kecamatan Salu Putih, Kabupaten Tanah Toraja. Kondongan Riverside ini cocok buat teman-teman yang sedang mencari tempat untuk healing, refreshing, dengan view sungai, banyak spot foto, dan jauh dari keramaian. Ikuti perjalanan kami ya.
Oke, akhirnya kita tiba di Kondongan Riverside. Seperti inilah penampakannya. Keren ya. Untuk review tempatnya, lanjut part 2. Salam, Mak.